Nomor 13. Seorang pengamat mengamati 20 perahu dari Menara Mercusuar. Perahu A bergerak ke arah barat dengan sudut depresi 35 derajat. Kita gambar mercusuarnya ya. Ini adalah sebuah mercusuar. Ya. Nah, sebuah perahu bergerak ke arah barat. Nah, ini sebuah perahu. Ini perahunya. Ini perahu bergerak ke arah barat dengan sudut depresi 35 derajat. Ini adalah arah horizontal. Ini adalah 35 derajat. Ya. Bergerak ke arah barat dengan sudut depresi 35 derajat dan perahu B bergerak ke arah utara. Ini ada perahu B bergerak ke arah utara. Ini perahu B bergerak ke arah utara dengan sudut depresi 40 derajat. Saya kasih merah aja. Sini ya, sudut depresi ini adalah 40. Ya. Jika tinggi mercusuar adalah 85 meter, ya, tinggi mercusuarnya adalah 85 meter. Ya. Dari permukaan laut, tentukan jarak antara kedua perahu tersebut. Ya. Jaraknya ini saya kasih tidak lain adalah ya ini jaraknya. Jadi ini adalah segitiga siku-siku juga ya. Nah, ini adalah perahu A, ini perahu B. Kita akan hitung panjang ini misalnya M. Kita hitung panjang AM dulu. Ya. Kita manfaatkan tangan. Ya. Kalau ini adalah 35 ya, maka sudut dari sini, sudut elevasinya, bukan sudut elevasi ya, sudut komplementnya ini adalah 90 kurangi 35, ini adalah 55 ya, 55. Jadi tan 55 tan desa depannya itu AM ya, per sampingnya adalah 85. Jadi AM itu sama dengan 85 tan 55. Sedangkan ini jarak BM ini karena sudut presinya 40, jadi sudut di sini, sudut antara perahu mercusuar dan puncak mercusuar ini adalah sudut ini ya, kecil ini. Ini 90 dikurangi 40 ini 50. Jadi tan 50 sama dengan tan desa. Depannya ini adalah BM. Sampingnya adalah 85. Jadi BM sama dengan 85 tan 50. Nah, kemudian kita gunakan Pitagoras untuk menghitung AB. Maka AB sama dengan AM kuadrat akar ya. AM kuadrat tambah BM kuadrat sama dengan akar dari AM itu adalah 85 tan 55. Jadi 85 tan 55 kuadrat tambah ini 85 ini panjang ya berarti ya. Tan BM, BM yang ini 50 dalam kurung kuadrat. Ini adalah sama dengan akar ya. Ini kalau kita kalikan ke dalam dapat 85 ya kuadrat dalam kurung, ini bisa kita distribusi ya. Ini tan ya, kuadrat 55 ya, tambah
tan kuadrat 50. 85 nya bisa keluar, 85 akar ya tan kuadrat 55 tambah tan kuadrat 50. Nah, ini sudah rapi. Selebihnya ini tan 55 ini karena bukan sudut istimewa, 50 juga bukan sudut istimewa, kita gunakan kalkulator. Bagi ini pembahasan untuk nomor 13.